Selamat berjumpa kembali ya di channelnya Aman Abdul Shop. Kali ini seperti biasa kita akan berburu target ya guys ya. Berburu target ini kita ada unitnya milik Bapak Bos dari Sulawesi ya guys ya. Ini unitnya kita akan coba sasaran. Tadi sudah selesai kita setting-setting tes-tes ya. Ini Omen Sprint X ya yang baru dengan spek jadi unit ya. Jadi larasnya ini laras khusus slug ya guys ya. Ini kita rekomendasikan pakai Raptor slug ya guys ya. Jenisnya dari Raptor slug. Dan untuk unitnya spesifikasinya udah saya pernah jelaskan di video saya sebelumnya ya guys ya. Dan ini untuk yang spek standar dia sudah menggunakan regulator. Udah power plenum juga ya untuk seri yang ini. Dan akan kita coba ada di depan sana target sasaran 5 babi-babian ya guys ya, 5 babi-babian dengan jarak di 55 meter ya guys ya, 55 meter ya cukup lah ya untuk tes coba kestabilannya untuk unitnya. Oke, dan langsung aja ini kita akan lihat untuk targetnya, kita akan simpan di sebelah sana ya guys ya. Nah tuh, di ujung sana itu guys ya, kita simpan babi-babian ya guys ya. Kita simpan babi-babian 5 piece. Kita akan langsung aja ya guys ya. Kita coba langsung untuk Omen Sprint milik Pak Bos dari Sulawesi ya guys ya. Ini Raptor slug untuk kacangnya ya guys ya. Kita akan langsung coba. Di depan ada 5 pucuk target ya guys ya. Coba dulu satu ya guys ya. Mulai ya guys. Kita langsung coba. Jatuh guys ya, satu. Jatuh juga jarak di 55 meter ya guys. Ini ketiga ya. Jadi kena yang keempat ya guys. Yang terakhir kita coba. Sedikit semua ya guys ya. Untuk targetnya tadi yang keempat kena ke senggol ya guys ya, sama yang tembakan yang ketiga ya guys ya. Ini untuk Omen Sprint-nya guys ya. Untuk jarak 55 meter sangat enak ya guys ya. Tadi kita main output di 2000 PSI. Tadi kita start angin di 2800 ya guys ya, 2800. Ini sisa irit ya guys ya, termasuk irit ini ya. Ini untuk unit Omen Sprint X-nya ya guys ya, milik Bapak Bos di Sulawesi. Rekomendasi ya untuk finishnya slugnya yang Raptor. Oke guys, mungkin untuk pertanyaan lebih lanjut langsung aja di kolom komentar yang di bawah ya guys, atau lebih enak langsung ke nomor WhatsApp yang saya sertakan di deskripsi ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan lebih lanjut langsung aja ya ke WhatsApp. Ini untuk tampilan unitnya ya guys ya, Omen Sprint X. Oke, terima kasih. Selamat berjumpa kembali dan salam satu hobi.